Berkunjung sambil berwisata ke Jogja rasanya tak lengkap jika tidak berburu kuliner yang khas dan legendaris. Di Jogja ada salah satu kedai yang menyajikan menu masakan rumahan khas Jawa dengan nama Kedai Kopi Bukan Luwak. Kedai ini berlokasi di Jalan Kaliurang, Pakem Binangun, Kabupaten Sleman. Meskipun kedai ini dikenal dengan nama Kedai Kopi Bukan Luwak, namun kedai ini tidak menyajikan minuman kopi pada umumnya, melainkan menu-menu masakan Jawa tempo dulu khas Jogja. Kopi Bukan Luwak Jogja berdiri sejak 2017, salah satu tujuannya memang untuk menampung pelanggan saat kopi klotok membludak. Untuk makannya prasmanan, Ibu? Ya. Untuk makannya prasmanan. Oh iya. Kalau yang roti-rotian ada nggak? Ada kue carok ikan. Apa? Mau lele atau mau ikan, Mas? Waduh, pagi-pagi sudah makan. Enggak, saya kayaknya sayur-sayur. Kalau terserah kamu lagi, itu ikan. Gua mau enggak? Terlalu sayur, paling sayur aja. Telur. Sayur-sayur, itu kayak sayur itu. Sayur apa? Asam? Itu sayur itu. Apa? Ya, sayur asam boleh, sayur asam. Kedai Kopi Bukan Luwak ini buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam. Dengan konsep masakan rumahnya yang unik serta nuansa tempo dulu. Menu di Kopi Bukan Luwak sangat bervariasi. Menu makanan berat disajikan dalam bentuk prasmanan, sedangkan menu jajanan langsung dibuat sehabis dipesan, sehingga disajikan fresh dan hangat. Tipe lagi di mana nih? Lagi di mana? Di Jogja ya. Waktu kafenya apa namanya? Kafenya ini. Tadi mau. Pakai gula. Coba tes ini ya, apa susu jahe. Ya ampun, kena sejatuh terus sih. Iya, rasanya. Ini lihat nih. Sarapan pagi kita nih. Ini sambal banyak banget sih. Tumbler lagi ya ini. Ini kopi bukan luwak nih, kita coba nih kopi gimana. Susu jahe. Terima kasih.
Jadi enggak sih, tak direken enggak ambil loro iki. Apa bahasa nomaden, Mas? Nomaden. Nomaden. Nomaden.